Tidak hanya di Jakarta dan Bandung, ribuan umat Islam di berbagai daerah juga ikut turun ke jalan untuk melakukan aksi unjuk rasa atas peristiwa pembakaran bendera Tauhid. Mereka menuntut aparat kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut. Saudara-saudara, sungguh pengorbanan mereka yang luar biasa. Tidak ingin bendera ini jatuh ke tanah. Karena itu adalah penistaan, penghinaan. Aparat ini dibakar, saudara-saudara. Ribuan massa umat Islam di berbagai daerah secara serentak turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa untuk memprotes pembakaran bendera bertuliskan kalimat Tauhid yang terjadi di Garut pada Senin lalu. Di kota Serang, Banten, ribuan massa membawa bendera bertuliskan kalimat Tauhid berkumpul di alun-alun kota Serang pada Rabu siang. Mereka yang tergabung dalam Forum Persaudaraan Umat Islam di Banten juga menyuarakan tuntutan serupa agar aparat kepolisian mengusut tuntas peristiwa tersebut. Selain di kota Serang, aksi bela Islam juga digelar di Sukabumi, Jawa Barat. Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Muslim Sukabumi Raya Penjaga Kalimat Tauhid menggelar aksi long march mulai dari Masjid Agung Kota Sukabumi, berlanjut ke arah Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Zainal Zakse dan berakhir di Jalan Juanda. Aksi serupa juga berlangsung di Pekanbaru dan Jambi. Ribuan massa turun ke jalan dengan mengenakan atribut bendera dan panji Rasulullah dan juga menyuarakan protes mereka atas aksi pembakaran bendera bertuliskan kalimat Tauhid. Boy Aditya, Icu Branski memberitakan.